Halo teman-teman, apa kabar? Mudah-mudahan sehat semua ya teman-teman. Hari ini saya akan coba untuk unboxing dari mainan mobil-mobilan Tamiya nih, keren banget nih. Namanya Ultrasonic WAV Mini 4WD Pro Series. Tapi bukan cuma unboxing aja teman-teman. Saya akan coba untuk merakit. Namun di sini saya kasih tutorialnya. Gimana sih cara ngerakit Tamiya biar cepet dan urutannya itu benar sesuai, mulai dari gampang sampai ke bagian yang susah. Jadi teman-teman bisa ngerakit mobil mainan mobil Tamiya ini lebih gampang ya dan lebih cepet gitu. Oke, kita mulai aja yuk untuk buka mainan mobilan Tamiya ini. Ikuti terus ya. Ya, ini semua teman-teman ya. Part-partnya sudah ada semua di dalam box ya teman-teman. Kemudian kita pilih-pilih nih partnya. Pertama adalah sasisnya. Kita pisahin yang paling ujung dulu nih teman-teman. Kemudian part-part yang ini pendukung sasis. Kalau bisa kita langsung buka aja teman-teman. Kita susun biar rapi. Biar kita nanti gampang masangnya ya atau ngerakitnya. Susun, jangan berantakan teman-teman. Kita susun. Maksudnya, biar kita cepat masangnya juga. Kemudian ini nih, part yang kecil. Oke, kita gak apa-apa, kita pulang aja. Oke, saya akan sebutkan satu-satu partnya. Ini kemudian ada dari ban. Oke, dinamo kita pisahin di sini ya teman-teman. Ini juga pendukung sasis dan terakhir adalah bodinya. Udah semua gini, kita langsung aja rakit ya teman-teman. Langkah pertama untuk ngerakit, kita lihat sasisnya dulu teman-teman. Oke, ini yang pertama kali kita rakit dari sasis dulu, kemudian dari bannya. Kita coba sekarang ya. Oke. Nah, jadi semua kita masukkan yang kecil ini teman-teman, seperti timah ya, untuk memperlancar nanti rodanya berputar dengan baik. Kemudian mata ayamnya teman-teman, masukkan seperti ini teman-teman. Urutannya pertama yang aluminium timahnya ini dulu, baru mata ayam. Oke, kita masukkan ke ini. Kita susun bagian depannya dulu. Kemudian di sini ada tempat buat 4WD teman-teman. Ini buat 4WD-nya nih, gearnya warna pink. Kita masukkan seperti ini. Nah. Yes. Sudah. Masukkan lagi mata ayamnya dan timah kecil. Seperti ini teman-teman. Oke, baru kita masukkan, tekan sedikit, tapi jangan dempet banget ya teman-teman, supaya rodanya bisa muter seperti ini. Kemudian yang roda belakang. Timahnya jangan lupa.
mata ayamnya. Kita masukkan. Nah, ini untuk gear 4WD dan gear dinamo ada di sebelah sini, teman-teman. Nah, kita masukkan seperti ini. Kemudian untuk gear dinamo kita masukkan seperti ini. Nah, posisinya seperti ini, teman-teman. Nah, berikutnya kita masukkan lagi mata ayamnya dan timahnya. Kemudian masukkan rodanya, bannya. Kita tekan lagi, jangan terlalu dempet agar bisa bannya muter dengan lancar. Jadi, kemudian dari sesis sayap, pasang sayapnya. Oke, sudah seperti ini. Baru kita pasang bagian dinamo atau dinamonya. Ini tempatnya, berarti kita pasang aluminium dulu. Seperti ini, teman-teman. Oke. Sampai klik. Nah, sudah klik. Oke. Kemudian dinamonya kita pasang gearnya, gear dinamo. Sorry, yang ini, teman-teman, gear dinamonya warna putih. Nah, seperti ini, teman-teman, ya. Sudah, ya, kita masukkan ke bagian box gearnya. Seperti ini, ya, teman-teman. Sudah, jadinya seperti ini. Tinggal kita rapatkan sampai klik. Kalau sudah, kita pasang gear yang berikutnya yang akan menghubungkan ke roda. Pasang pinnya. Ini, teman-teman, sudah ini sudah dipasang, masukkan gearnya. Nah, oke, seperti ini. Jangan lupa kita kasihkan oli atau grease supaya lancar. Baru deh kita tutup gear box. Aduh, agak susah. Oke, jadi ini, teman-teman. Ini. Nah, sudah ditutup. Kita pasang di sasisnya. Sampai klik, teman-teman. Jadi, pasang tutup baterainya. Oke, sudah. Kemudian kita pasang buat bagian depannya nanti yang berhubungan dengan baterai, teman-teman. Karena seperti ini, teman-teman, ya. Ini untuk on off-nya. Hati-hati. Seperti ini, teman-teman.
baru kita tutup. Ini pemasangan untuk yang 2WD, maksudnya 2WD, jadi ban belakangnya aja teman-teman yang muter, ban depan yang nggak muter. Kenapa saya pakai 2WD dulu? Supaya nanti dia jalannya lebih cepat. Sudah teman-teman, kemudian kita pasang ringnya, ring untuk samping. Nah ini teman-teman. Oke, sudah. Nah, kita taruh di sini teman-teman, bagian ujung. Ya, kemudian kita kencangkan. Ya. Oh, jangan terlalu kencang teman-teman. Kita kasih longgar sedikit. Nah, supaya bisa muter. Oke. Lagi berikutnya. Ring berikutnya. Kencangkan lagi. Ya, supaya dia bisa muter. Agak lancar juga nih. Kemudian lagi. Pasang di sayap. Kencangkan lagi. Kencangkan lagi. Jadi deh teman-teman, sudah jadi. Sekarang tinggal pasang bodinya. Nah, ini ada kuncinya teman-teman, kuncinya taruh di bagian belakang. Oke. Sampai seperti ini teman-teman. Jadi tinggal diputer. Jadi teman-teman, tuh lumayan cepet kan. Tinggal kita pasang gambar tempelnya. Buka aja. Tempelnya harus hati-hati teman-teman, harus presisi biar bagus. Depannya teman-teman.
jadi deh teman-teman. Cakep banget mobilnya. Sekarang kita tes dengan pakai baterai ya teman-teman. Oke, sekarang kita coba pakai baterai. Kita pakai baterainya ABC. Buka bagian belakangnya. Kita buka bagian baterainya. Pasang lagi bodinya. Oke, nyala, kita nyalain. Kita tes ya. Kita nyalain. Oh, suaranya halus banget teman-teman. Teman-teman, kalau ditaruh di sirkuit mungkin lebih cakep ya. Oke, selesai. Terima kasih.